guys, kali ini saya mendapatkan masalah di motor tersayang saya ini, yaitu Vixen Oil yang saya sayangin ini. Ini masalahnya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman motovlog, teman-teman YouTube, semua yang menonton video ini, terutama nih masalah yang serius ya. Baru kali ini dan pertama kali ini juga saya mendapatkan masalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat kan masalahnya. Teman-teman sudah tahu kan ini apa namanya? Ini di bagian tromol belakang ya. Ini adalah karet tromol untuk nih, apa namanya nih, gitarik ya. Jadi nggak tahu apa namanya ini. Bagian ini yang jelas karetnya ini hancur ya guys. Yang saya rasakan ini hancur, bisa dilihat guys, dan saya akan buka salah satunya. Bisa dilihat, coba nih, coba. Wih, susah bukanya. Oke, bisa dilihat guys, ini masalah di motor Vixen ya, akibat. Oke, bisa dilihat, baru ini kejadiannya guys. Karet ini sampai hancur seperti ini hal yang tak terduga. Dan baru tadi sore ini saya buka, dia serasa seperti kain klos habis ya. Ini rupanya yang habis, bisa teman-teman lihat nih ya, luar biasa kan. Oke, keempat-empatnya ya seperti ini, bisa dilihat. Jadi saya sarankan kalau mau membeli bahan yang ini di sini, bahan ini ya, apa karet ini namanya, karet tromol ya. Kalau mau beli ini, saya sarankan belilah yang asli, yang ori dari toko seperempat Yamaha. Asli ya, kalau enggak mau ya bernasib seperti ini. Ini akibat saya beli murah-murah, rupanya murah-murah rusak muntah ya. Bisa dilihat, inilah dia, karena ini ya. Jadi hari sudah malam, hari juga sudah kayaknya gerimis ya. Jadi toko-toko di sini tuh udah tutup. Jadi bawaan dari motor Vixen ini masih ada ya, saya simpan. Nah ini dia, ini udah sekitar 5 tahun lebih ya di motor, cuman kendalanya cuman sedikit ini aja rusaknya. Sedangkan ini baru sekitar 2 bulan nggak nyampe ya. Nah, sudah seperti ini. Jadi saya sarankan sama teman-teman, kalau mau ganti yang kayak gini, diusahakan itu ganti yang ori yang asli ya. Jadi nggak seperti saya sekarang ini. Syukur saja ini saya simpan ya. Kalau nggak, ya nggak tahu harus mau cari kemana ya. Oke. Inilah informasinya yang saya bisa sampaikan ya sama teman-teman. Saya pun jadi bingung ini ya, kalau udah kayak gini. Kalau sempat yang ini kemarin sudah saya buang, wah, alamat, saya pasti akan besok pagi nggak kerja, karena handalan saya cuma satu motor Vixen All merah saya, putih ini ya, teleknya aja yang merah. Oke, jadi inilah masalah yang harus saya selesaikan. Oke, saran saya sekali lagi, jangan beli yang biasa, jangan tergiur dengan harga yang murah. Oke guys, oke ya. Kejadiannya baru saya cek, mau ngetepi rantai ya, rupanya saya putar maju, kok bisa jalan sendiri, rupanya karetnya ini yang habis.
Okay, guys, cukup sampai di situ saja. Jangan lupa ya, like, subscribe, comment, and share di video saya ini, Panca Agustian Channel Motovlog. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.